Kan, you cakap, you cakap abang saya dia memang macam tu lah. Kalau kau nak, kau follow je. Kau tak akan kacau-kacau lah kan. Abang dah macam tu, kau lagi mau cinta abang aku kan. Lepas tu nak bising-bising lagi, ingat aku tak payah, tak payah kerja ke kan. Aku nak kerja juga. Tak. Dari Kelebang. Kelebang ada kata ini Kelebang Melaka ah. Melaka ha. Abang saya suka tukar-tukar girlfriend. Kadang-kadang bercinta dua orang dalam satu masa. Ramai perempuan call saya sibuk tanya pasal saya punya abang. Macam mana nak sound abang saya ah? Ini perangai tak setia langsung. Ah, macam mana? Tak boleh. Kau cuba tanya adik dia. Kan, dia punya dia G-Shock ada berapa biji? Dia takkan ada satu biji je. Mesti ada dua, tiga biji. Ini mana betul. Kan? Kalau kan takkan hari-hari pakai baju sama. Betul ya? Hari-hari makan nasi lemak pun penat juga. Kan? Kadang-kadang petia basah sikit ke. Kan? Kadang-kadang kan roti canai sikit. Roti jantan sikit. Kan? Janganlah marah. Kau lah pi follow abang kau. Life tu memang colourful punya. Kan? Berapa mau setia? Dia belum kahwin lagi. Relax lah. Dia belum kahwin tak apalah. Tukar-tukar tak apalah eh. Tukar-tukar lah. Macam apa? Macam kau pergi beli kereta. Kadang-kadang hang nak beli Mavi. Lepas tu nampak Asia macam cantik lah. Try lah. Tengok mana-mana sedap. Kita baru beli. Relax lah. Belum bayar lagi. Okay, kalau Mr. Pan, kalau lah dia dah kahwin tapi perangai dia masih sama, ini macam mana pula? Ini dia punya pasal lah. Kita tak boleh kontrol lah life dia tu. Kita tak buat macam mana, betul tak? Ya, tapi sebab nanti perempuan akan call adik dia. Sudah kacau. Call adik dia, you cakap lah. Aku adik dia je, aku bukan orang yang betul kan. So, pergi cari dia lah, terus block lah dia orang. Kan, you cakap abang saya dia memang macam tu lah. Kalau kau nak, kau follow je. Kau tak akan kacau-kacau lah kan. Abang dah macam tu, kau lagi mau cinta abang aku kan. Lepas tu nak bising-bising lagi, ingat aku tak payah kerja ke kan. Aku nak kerja juga. Tapi kalau macam ni boleh Mr. Tan? Sebab dia suruh call adik. Adik dia nama Adam ni lah Adam tadi eh. Kalau girl ni call dia komplain pasal abang untuk I lah. Patut tak tu Adam try sajalah. Abang dia sudah buat, sekarang try lah ini perempuan. Jangan cakap try lah. Aku orang setia. Kau nak try ke? Macam tu lah. Aku memang confirm lah. Memang confirm baik daripada abang aku lah kan. Abang aku ada 8 girlfriend. Aku tak banyak lah, 3 je. Kalau aku tak ramai lah. Tapi mesti tak lah, kadang-kadang kalau ini biasalah eh. Adik-beradik pun mesti kadang-kadang mesti ada bincang lah. Ini hari girlfriend mana? So kalau macam ni, macam mana Mr. Tan? Adakah mereka akan sama-sama kahwin ke atau macam mana? Tak adalah, saya rasa tak bincang lah. Kalau sama kawan-kawan ada bincang lah. Kena dengan adik-beradik, saya rasa tak bincang. Tak boleh lah tak kena lah. Tak boleh lah. Kita kena respect abang mah kan. Betul lah. Tapi kadang-kadang adik minta lah abang. Kalau satu tolak satu lah. Bagi satu. Kalau dah bagi satu tu, kau jangan makan memang buruknya. Pergi cari sendiri lagi bagus. Yelah, abang punya kan. Cari sendirilah.